maaf sangat-sangat Amir. Ara ada orang lain ke? Ni tak macam Ara tau. Tak. Ara cuma nak Juna ada waris. Kenapa tak pilih Alana? Kenapa nak kena pilih Intan? Alana tu dah sah-sah single tau. Dan dia sanggup tunggu Juna sampai hari ini. Dan Juna pernah tunang dengan Alana. Kalau itu keputusan Ara, Mami lebih suka Ara pilih Alana daripada Intan. Hello. Ha, baru je teringat lakon. Kak, Ara nak minta tolong boleh? Tak tolong apa? Ara nak minta nombor... Nombor siapa pula ni? Buat a lovely surprise. Tiba-tiba nak ajak jumpa. Aku pun dah lama sangat tak pernah tengok kau. Terima kasih, Lana. Well, kenapa tiba-tiba nak jumpa? Awak dah kahwin? Saya dah kahwin ke tak kahwin ke? Apa kena dengan awak? Masih cinta dengan Juna. Kenapa? Saya tanya awak ikhlas, awak masih cintakan dia atau tak? Sampai mati pun saya akan cintakan dia. Alana, saya... Saya... Dah kenapa pula tiba-tiba gagap ni? Saya nak awak kahwin dengan Juna. Bergurau ke apa ni? Abang dah bagi kasih sayang dekat Sarah ini. Sarah balas dekat abang. Abang tolong jangan marah-marah macam ni, please. Tolonglah faham Ara. Ara janji ni permintaan terakhir Ara. Ara takkan minta apa-apa lagi dah lepas ni. Jadi awak ingat saya akan setujulah dengan apa benda yang awak minta ni. Saya sekali pun takkan setuju dengan apa yang awak minta ni. That's it dah. Tu cukup. Tak ada benda nak bincang dah. Abang. Intan dengan Alana tu sesuai untuk abang. Abang pilih je lah. Ara dah bagi, Ara dah bagi cincin Ara pada Alana. Sebab Ara rasa Alana lagi sesuai. Untuk apa? Kau tolonglah faham kalau poligami itu salah. Kenapa? Kenapa Allah halalkan? Tolonglah terima. Mungkin ini tak ada kita, Abang. Takdir.
saya tak percayalah. Saya tengah boleh dengar lagi awak cakap benda bodoh ni. Tak boleh habis. Abang anggaplah ni pengorbanan terakhir Ara untuk abang. Tolonglah. Pengorbanan apa? Saya tak perlukan pengorbanan awak ni semua ni. Tak perlu. Nah, ni. Pertama, saya takkan kahwin dengan Intan. Dan yang kedua, saya takkan kahwin dengan Lana. Okey? Dia memang poligami itu dibolehkan tapi dengan syarat laki itu kena mampu. Dalam masalah kita sekarang ni, dalam hal kita sekarang ni, abang tak mampu. Abang tak mampu. Faham tak? Tapi abang dah tolong hormat keputusan abang sebagai ketua keluarga. Boleh tak? Abang sayang Ara kan? Ya, memang abang sayang Ara. Tolonglah jangan gunakan kasih sayang untuk paksa abang buat sesuatu yang abang tak setuju. Boleh tak? Okey, fine. Kalau abang tak setuju dengan permintaan Ara, abang lepaskan Ara. Saya tahu tak boleh dengar awak cakap macam ni. Saya tak terima dah tak. Saya cuma nak awak bahagia tu je. Bukan ini caranya nak bahagikan abang. Awak tahu tak bila awak buat macam ni, awak dah buktikan yang awak belum cukup kenal saya. Cukup sayangkan saya. Sangka awak boleh mempermainkan kesetiaan saya. Awak ingat orang lain boleh setia ke macam saya setia dengan awak ni? Abang anggaplah ni pengorbanan terakhir Ara untuk abang. Tolonglah. Pengorbanan apa?
Saya tak perlukan pengorbanan awak ni semua ni. Tak perlu. Nah, ni. Pertama, saya takkan kahwin dengan Intan. Dan yang kedua, saya takkan kahwin dengan Alana. Mami dengan dia dah call Juna banyak kali. Tapi sampai sekarang dia tak jawab. Tak lah. Mami tengah marahlah dengan dia tu. Malahlah nak dengar suara dia. Mami nak Bak cakap dengan Rang. Bak buatlah apa yang patut, Bak. Mami cerahkan pada Bak. Tapi permintaan dia tu dah melampau sangatlah. Mami kenallah anak Mami. Apa yang Mami takutkan sekarang ni, takut Ara buka mulut. Lain je dia tau. Yang Bak takutkan juga tu. Teringat lagi tentang engkau, menggambarkan kenangan kita waktu dahulu. Senang kerja orang perempuan ya. Dia tak dapat apa yang orang nak, terus main ugut macam ni, minta cerai. Tak malu ke gunakan kasih sayang orang lain atas kepentingan diri sendiri? Nak cakap lah. Abang nak pergi mana? Awak pergi apa? Awak jumpa dengan mami saya, lepas tu jumpa dengan Alana, minta dia kahwin dengan saya. Ada orang minta izin? Ada tak? Saya buat sini ni pun untuk abang. Nah, jangan cuba nak aturkan untuk abang. Semestinya nanti engkau kembalikan sentuhan lembutmu lagi. Akan juga nanti angin meniupkan rindu padamu. Teringat lagi senyumanmu. Itulah arti sebenarnya ketenangan. Walau di mana kau berada, imajinasikan segalanya tentang kita. Di mata hilang jangan. Ya Allah, kasihanilah aku dan isteriku. Janganlah kau ambil kembali kasih sayang yang kau pinjamkan kepada jiwa kami. Izinkan kasih sayang itu mumpuk dan terus bercambah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Janganlah kau ambil kembali pinjamanmu yang satu itu. Sesungguhnya, hanya kepadamu aku bersujud. Semestinya nanti engkau kembalikan sentuhan lembutmu lagi. Akan juga nanti angin meniupkan rindu padamu.
Abang. Haram tak buat apa. Apa ni? Ikut je. Sini. Janganlah tarik macam ni. Dah, sini. Duduk sini. Awak apa tu? Awak nak pergi mana? Bukan saya, awak tu. Saya? Awak nak hantar saya pergi mana ni? Nak awak diam. Awak ikut je. Jangan banyak soal. Ha? Dah, jom. Sini. Abang, nak pergi mana ni? Pergi masuk kereta. Abang. Sani boleh. Pergi masuk kereta. Pergi. Pergi. Tolong bagi abang masa. Dan abang akan bagi awak masa untuk fikirkan dekat mana hubungan kita sekarang ni. Dah pergi.
suruh dia kahwin lain. Kenapa pula nak suruh dia kahwin? Kamu dah terbiak ke? Ada anak. Juna ada anak. Ya Allah. Dah tak ada cara lain lagi dah. Ke kamu dah tak sayang laki kamu tu? Ara pun tak tahu nak cakap macam mana lah tu. Ara buat semua ni sebab Ara nak Juna tu ada anak. Sebab Ara tak mampu nak bagi kat dia tu je. Dah fikir masak-masak dah. Dah redha dah dengan niat tu. Boleh ke? Macam mana pula yang seorang lagi tu? Perempuan yang seorang lagi tu. Boleh ke dia berkongsi kasih sayang dengan Ara? Nanti kalau Juna dah kahwin, yang seorang ada zuriat, seorang tak ada zuriat macam awak. Awak rasa boleh ke dia nak adil, bagi kasih sayang sama rata? Boleh ke dia? Memang awak dah habis fikirlah ni ya. Cerita dekat saya pasal apa yang kita bincang dengan awak. Ya, saya pun terkejut juga. Tak sangkalah pula dia nak propose saya untuk awak. Betul tak kalau awak bagi cincin balik pada saya? Hah? Sebab saya takkan bagi barang second-hand dekat orang. Please. Thank you. Banyak benda kita kena buat once you set the date. Right. Sudah saya tinggal ambil api. See you soon. Bye sayang. Abang. Oh. Arjuna ni hantar mesej pelik lah. Mesej pelik macam ni? Dia cakap dia tak nak balik Malaysia lagi. Lah, kenapa pula macam tu? Tak, dia sampai Paris je dia hantar mesej macam ni. Dia tak nak balik Malaysia. Tak. Ara? Ara. Salahkan Ara. Dia yang menyebabkan Arjuna buat keputusan macam ni. Dia buat apa, Mami? Bak, tanyalah kau baik Bak tu. Apa dia dah buat kat anak Mami?
Kenapa dengan kamu ni, Ara? Risau Atuk tengok kamu ni. Ini, Atuk nak ceritakan dengan kamu kisah seorang gadis bernama Rita Alhamka. Seorang gadis Mekah daripada Bani Mushum yang kaya raya. Walaupun dia ni dah berusia lanjut, tapi masih lagi belum kahwin. Satu hari dia mengeluh. Dia kata agaknya dia akan menjadi gadis perawan sampai ke akhir hayat dia. Keluhan dia ni dia dengar oleh ibu dia. Lalu ibu dia pun kelang kabut mencari jodoh untuk anak dia. Sanggup berhabis wang ringgit untuk mencari jodoh bagi anak dia. Sampailah satu hari penantian Rita berakhir. Dia bertemu dengan seorang pemuda yang kacak. Akhirnya mereka berkahwin. Kiranya happy ending lah tu. Maksudnya berkat kesabaran Rita tu buat lelaki tu sayang dia sampai bila-bila. Tak. Pemuda kacak ni tadi adalah seorang yang miskin. Tujuan dia kahwin dengan Rita ni tadi untuk mengaut kekayaan dia. Selepas habis dia joli, ditinggalkannya perempuan ni tadi. Lalu tinggallah Rita ni seorang diri mengenangkan nasib dia yang telah ditinggalkan oleh suaminya tadi, tak tahu entah ke mana. Tahu tak dia macam mana dia menghabiskan sisa-sisa kehidupan dia? Macam mana? Rita melepaskan kerinduan dan kesenian dia dengan membeli beratus-ratus buku benang. Selepas itu ditenunnya. Selepas ditenun, dia uraikannya balik. Begitu dah dilakunya berulang-ulang untuk mengisi kesenangan hidup dia sehingga akhir hayat dia. Kisah ini telah diabadikan di dalam Al-Quran dengan menyebut, janganlah kamu menjadi perempuan yang memintal benang-benang yang telah kukuh. Selepas itu dicerai-berainya kembali. Ara faham dah dengan kesimpulan cerita itu tadi. Kisah Rita ni adalah persoalan jodoh. Jodoh ini adalah urusan mutlak Allah. Walaupun kita hindari, dia akan datang juga. Cuma kita tak tahu masa dan waktunya. Cucu Atuk tahu kan, ajal maut jodoh pertemuan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa kandungan kita 4 bulan lagi. Jadi tak bijak kan kalau kita larut dalam kebimbangan. Kisah Rita ni mengajar kita arti sabar. Kesabaran dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Ara cuma nak dibahagia je tu. Lagipun tak salah kan kalau berkongsi suami. Berkongsi suami ni adalah satu yang menyakitkan. Walaupun halal dalam agama, itu terpulang kepada tuan punya badan. Sama ada dia sanggup memikul tanggungjawab untuk berpoligami. Atuk akui, anak itu adalah pengikat kasih sayang suami isteri. Kalau kita tidak ada anak, bukan berarti kasih sayang suami isteri itu akan mati. Mungkin ada silap kamu juga. Semua itu ujian Allah bagi pada kamu untuk menyedarkan kamu. Cuba kamu ingat balik, dalam seminggu berapa kali kamu baca Al-Quran? Solat wajib 5 waktu. Kamu lakukan tepat pada masanya ke ataupun kamu lewat-lewatkan? Solat sunat, berapa kerap yang kamu lakukan? Puasa sunat, ada kamu buat? Berapa banyak masa yang kamu menulis daripada masa yang kamu luangkan untuk bersama dengan Arjuna? Atuk tengok dekat rumah kamu tu banyak kitab-kitab dan hadis-hadis Nabi tersusun banyak. Kamu dah habis khatam ke semua tu?
buruk sangka dengan ujian Allah. Yang datang daripada Allah itu adalah yang sebaik-baiknya. Ujian ini adalah untuk menegur kita, memperbaiki kehidupan kita, bukan untuk membebankan kita. Kesian Arjuna. Macam manalah keadaan dia sekarang? Tersepit agaknya dia. Tak apalah. Kalau begitu, biar tu minta diri dulu ya. Suka dengan video kami? Jangan lupa tekan butang loceng dan subscribe. Tengok juga video-video lain, okay? See you on next video.